Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Airbrickies. Kali ini Airbrickies akan mereview rumah klaster subsidi rehab renovasi budget dengan 25 juta. Sebelum kita lihat video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Assalamualaikum. Halo Bu, saya mau tanya-tanya tentang renovasi rumah ini. Katanya habis 25 juta, apa aja bisa diterangin? Apa aja bisa dilihatin? Ini 25 juta udah depan sama dapur ya. Ini udah pagar sama atap, Mbak. Tipe atap itu baja ringan sama asbes. Ini yang depan aja habis berapa, Mbak? Yang depan ini habis 15 juta. Berikut tukang, tukangnya berapa nih depan belakang? Depan belakang tukang itu habis 4 juta setengah ya guys. Ini borongan. Jadi 9 juta sama belakang. Jadi total-total itu ini aman-aman berapa juta guys? 25 juta tuh depan belakang tukang 9 juta ya guys, borongan depan belakang nih. Ini budget yang depan ini habis 15 juta, dapur 10 juta, nah si ongkos tukang itu 9 juta guys, borongan. Nah bisa dilihat ini hasilnya guys, bisa dilihat ini hasil renovasinya, bisa dilihat ternyata itu kanopinya juga, bisa dilihat. Nah ini pagernya, bisa dilihat Mbak, tolong tak tutup dulu. Nah ini pagernya juga udah 15 juta tuh depan doang ya, udah rapi begini doang berikut pagernya. Nah, oke kita lihat ke dapur ya guys. Ini habis berapa dapurnya Bu? 10 juta. Nah ini guys, dapurnya tuh habis 10 juta, apa aja Bu? Tolong diterangin apa aja 10 juta tuh. Udah meja kompor. Iya. Terus? Atas bang, atapnya pakai bajaringan. Bajaringan asbes, bisa dilihat. Nah ini meja kompornya juga guys, masih baru, udah dicampur semua ya kan? Udah keramik juga, bisa dilihat. Ini budget 10 juta ya guys, 10 juta nih buat dapur doang ya? Dapur aja. Nah kita lihat ke kamar mandinya, bisa lihat apa aja Bu, yang ini Bu? Berarti ini keramik udah bukan dari dekoper, udah dari imun ya semua? Dari sana. Sawah sama? Iya, sama gitu ya. Jadi 10 juta tuh ini sama itu. Oke.
sekian dulu review perumahan klaster subsidi. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.